ada ancaman utama terhadap keamanan e-commerce itu sebetulnya sumbernya beberapa. Yang pertama itu si softwarenya tidak didesain dengan baik, gitu ya. Jadi memang berat juga sih pikir-pikir kayak kalau orang-orang IT itu bahkan mendesain server dan client configuration itu sebetulnya bukan sesuatu yang sembarangan. Ya, dan kalau pengetahuannya terbatas ya biasanya banyak lubang ya. Bahkan yang udah jago juga kadang-kadang tetap ada lubangnya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik untuk security. Yang kedua, social network security issues ya. Ini sekarang karena jejaring sosial itu sangat populer, mau apa Facebook, Instagram, LinkedIn, berbagai Tumblr, apalah banyak sekali ya. Itu semuanya selalu rentan terhadap social network security. Mobile platform sekarang juga makin, karena kita benar-benar banyak sekali ya pengguna mobile itu di Indonesia penduduknya pengguna internetnya 250 jutaan aja, tapi mobile usernya bisa sampai 300 juta lebih gitu ya. Karena memang kita sangat aktif, satu orang bisa punya dua handphone ya. Jadi itu yang sangat juga sangat lukratif tuh, menarik gitu ya buat mereka yang bisa mengambil keuntungan dari situ. Cloud security issues ini berhubungan dengan kalau misalnya kita pakai jasa third party gitu ya untuk nyimpan data kita dan sebagainya, berarti kita juga harus memperhatikan tentang cloud security. Ini beberapa solusi untuk keamanan yang bisa digunakan ya, mulai dari enkripsi, kemudian network security protocol ya, virtual private network, authentication procedure, proxy server, antivirus software, automated software update ya, jadi update setiap berapa lama, terus intrusion detection prevention sama firewall. Nah, ini kalian kalau menurut saya ini sangat teknis ya, tapi mungkin kalian sedikit banyak suka lihat sih nggak sengaja. Kalau saya sih sebagai contoh yang paling sering saya pakai itu VPN ya, VPN. Kalau saya mau akses bank BCA yang bisnis itu aku nggak bisa kalau belum login ke VPN mereka. Jadi itu salah satu ukurannya. Kemudian ya makanya kita selalu ada software update karena balapan sih sama hacker ya. Apakah mereka bikin security breach ke kita? Kalau kita makin cepat mengupdate, membuat sesuatu yang baru ya, mudah-mudahan kita nggak akan kita akan terjaga ya keamanannya. Oke, ini saya pembahasan beberapa teknologi keamanan. Yang pertama enkripsi ya. Kalau enkripsi itu berarti kita scrambling. Jadi teks yang biasa itu kita kacaukan gitu ya supaya nggak bisa dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima. Jadi konsepnya cuma gitu aja paling gampang. Ya, jadi enkripsi ini bagus ya karena bisa memberikan 4 dari 6 dimensi utama e-commerce, integritas pesan, non-repudiation ya, autentikasi dan kerahasiaan. Ya, karena biasanya kodenya cuma diketahui oleh pengirim dan penerima. Jenis enkripsi ada beberapa, ada symmetric key cryptography, berarti ini pengirim dan penerima pakai kunci yang sama. Terus ada public key cryptography, ini berarti dua kunci digital berhubungan, baik itu bisa kunci publik atau kunci privat. Ya, jadi kunci pribadi dirahasiakan oleh pemiliknya, kunci publik disebarluaskan. Ya, jadi ini metode sih, jadi kalian sebenarnya nggak usah pusing juga. Yang penting kalian tahu ada istilah, ada jenis enkripsi public key cryptography. Kemudian ada juga public key cryptography tapi pakai digital signature dan hash digest. Nah, tadi yang disebut-sebut tuh di Tokopedia pakai hash ya. Ternyata sih akhirnya belum bisa menerjemahkan ya. Jadi dia cari lagi penerjemah. Tapi at least gitu ya, at least ada satu layer lagi gitu untuk pengamanannya. Ya, jadi ini bagus karena menggunakan algoritma matematika dengan fungsi hash ya. Dan nomornya panjang tapi ada ringkasannya gitu ya. Nah, nanti hasil penerapan fungsinya itu dikirim oleh pengirim ke penerima. Nah, kalau udah punya kode itu jadi bisa baru nerjemahin verifikasi data dan sebagainya. Ya, jadi yang pasti dengan cara ini nanti ada kepastian keaslian pesan, terus pasti diterima, bukan ini faktanya benar gitu ya. Dan kemudian ada digital signature. Nah, digital signature ini juga bagus sekali. Sekarang ketahuan ya, jadi kalau misalnya bukan dari sini, kita curiga ini mungkin dari sumber lain yang membahayakan. Panjang sekali kalau secara gambarnya, cara kerjanya, tapi saya nggak minta kalian ngapalin ini, yang penting kalian tahu. Oke, selanjutnya ada digital envelope ya, digital envelope, amplop digital. Metode ini menggunakan kriptografi simetris
untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Kalau dekripsi menerjemahkan balik gitu ya. Tapi pakai kunci publik kalau yang ini. Ya, jadi di sini ada, kalau lihat flow-nya, di sini ada digital envelope di salah satu di mana ini enkripsi terjadi baru masuk internet. Ya, puterin lagi seperti itu. Oke, digital sertifikat. Nah, ini pasti sering lihat lah. Ya, kalau kalian buka internet, dia suka nanya sih digital sertifikat. Ya, ini kayak kunci lah, kayak kunci rumah gitu ya mau masuk situ. Nah, jadi metode ini tergantung pada otoritas sertifikasi yang menerbitkan verifikasi dan jaminan sertifikat digital. Sama nggak nomornya, sama nggak kuncinya. Ya, kalau sama berarti dia baru lanjut. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi di sini bisa lihat ada pengecekan serial number, is your name, expiration date, subject name, dan seterusnya. Kita juga bisa pengamanan pakai SSL, TLS, VPN, WPA2. Kalian pasti tahu nih kalau WiFi ini selalu pakai ini. Ya, ditanyakan apa sih gitu ya. Pasti kalian ditanya security-nya pakai apa? Mudah-mudahan kalian pernah yang ngeset sendiri ya. Kalau saya sih sering sih ngeset sendiri. Kalau kalian ngeset sendiri WiFi kalian pasti kalian menyadari ada istilah-istilah ini yang muncul ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat alurnya yang pasti di Messenger First sama Client Browser untuk internetnya itu ada kalau ada permintaan di sini harus ada perpindahan sertifikat ya. Dan perpindahan sertifikatnya itu di sini ada untuk merahasiakannya itu ada client generated session key. Jadi kalau sesinya ganti udah harus baru lagi gitu. Ya. Dan ini membuat kita transaksinya menjadi lebih aman. Kita kenal yang namanya firewall and proxy server. Nah, ini sih juga biasanya internet ya. Internet kita koneksi kita pakai ini juga ya. Firewall ya samalah konsepnya kita ada tembok api gitu ya untuk menjaga jangan sampai terjadi security breach ya. Mungkin seperti itu konsepnya ya. Jadi nggak terlalu rumit. Kalau proxy server ini berarti ada server yang menerjemahkan ya. Jadi kalau misalnya nggak diterjemahkan nanti nggak bisa masuk ke dalam network tersebut. Oke. Baik, yang sekarang kita lihat ya, ternyata dengan begitu banyaknya peretasan, begitu banyaknya security breach, ya, memang butuh sekali kebijakan prosedur dan hukum supaya kita tetap aman. Nah, jadi untuk meminimalkan ancaman keamanan, perusahaan e-commerce itu harus mengembangkan kebijakan perusahaan yang koheren, yang memperhitungkan resiko, aset informasi yang perlu dilindungi, prosedur dan teknologi. Ya, kemudian hukum publik, penegakan aktif undang-undang kejahatan dunia maya juga makin diperlukan. Nah, saya juga mengingatkan kalian nanti kalau e-commerce pastilah nggak boleh lupa harus ada policy-policy yang kita pasang, privacy policy lah, apalah ya, untuk supaya kita tahu bagaimana karena kita selalu bisa diancam oleh customer juga, kamu nggak melakukan penjagaan security yang benar nih, makanya aku kerugian sekarang kan bisa selalu gitu. Jadi kalian harus melindungi diri kalian sebagai sebuah bisnis e-commerce untuk terlindung dari ancaman semacam itu. Oke, nah apa yang perlu dilakukan untuk pengamanan bagi Anda ya? Yang perlu dikembangkan ada 5 langkah ini. Yang pertama, kamu cek dulu resikonya. Seperti apa sih resikonya yang kamu hadapi di dalam menggunakan situs e-commerce kamu? Kedua, kembangkan kebijakan keamanan. Bikin pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi target risiko yang diterima, lalu mekanisme kalau misalnya kita yang perlu kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi kalau saya sih bayangnya nomor dua ini, nanti kalian misalnya oke, untuk pengamanan server setiap apa member harus login dengan menggunakan enkripsi ini, kemudian nanti teknologi apa dan cara penerjemahannya lagi apa, itu sudah direncanakan oleh perusahaan. Oke. Kemudian yang ketiga, kita buat rencana implementasi, rencana yang menentukan bagaimana Anda menerjemahkan resiko yang bisa diterima itu menjadi seperangkat alat, teknologi, kebijakan, dan berbagai prosedur untuk penjagaannya. Ya. Kemudian buat tim keamanan, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, audit, dan perbaikan. Jadi ini juga perlu ya, nanti siapa, misalnya ada chief, kalau sekarang kan ada chief security officer gitu ya, karena ya itu makin banyak sih kejahatannya, dan chief security officer itu kerjaannya
dia harus mikirin berbagai kebijakan ini, terus siapa yang ditugaskan untuk menjaga dan mengecek dari waktu ke waktu, karena audit harus terus dilakukan. Terutama kalau cybercrime gini akan susah ya, sebenarnya ngedeteksinya, kecuali kita melihat ada pola yang berbeda dari data-data yang lewat di server kita. Oke, kemudian yang terakhir, lakukan audit keamanan berkala. Kita selalu tinjau rutin log akses dan pola aktivitas yang tidak seperti biasa. Oke, baik. Berikutnya saya ingin kalian melihat ini sebetulnya online credit card transaction yang terjadi, ya. Dan apa sih yang terjadi? Kita lihat dari nomor satu, konsumen bikin pembelian. Lalu nomor dua, ada koneksi secure lewat SSL TLS, lewat internet ini ya. Terus nanti di merchant-nya kita dapat ngecek ya, benar nggak nih pembayaran kartu kredit tadi gitu ya, ada clearing-nya. Kalau udah benar, baru nanti terjadi nomor empat, verifikasi akun. Nah, langsung nanti duitnya diambil dari bank itu. Lalu si banknya ngeluarin bank kredit merchant account, dia ngasih tagihan gitu intinya ya. Terus yang nomor 6 ya ada statement per bulan. Dan makanya sekarang ya kalau saya sih lebih suka ada notifikasi setiap satu transaksi kepada saya untuk kartu kredit ya, baik itu teks, baik itu email, pokoknya ada. Soalnya kalau di Indonesia ya saya masih nggak yakin kalau kita kebobolan kartu kredit itu kita bisa bebas dari pembayaran itu. Ya, masalahnya tuh seperti itu. Dan saya karena udah ngalamin sendiri kebobolan kartu kredit, totalnya bisa sampai 3.000-an dolar ya waktu itu ya, saya kena. Tapi untungnya bisa di-clear gitu ya. Karena saya bisa membuktikan juga bahwa saya nggak ada, saya nggak pakai, nggak ada di, itu tidak pernah, bukan saya gitu. Saya bisa buktikan itu, jadi saya beres. Cuman bayangin kalau di Indonesia saya nggak yakin gitu. So far saya dengar-dengar sih masih banyak yang harus menggantikan nih, jadi agak repot ya. Jadi kalian pahami mekanisme ini banyak sekali lubang yang bisa terjadi kebobolan. Oke, nah kalau untuk e-commerce payment system, alternatif dari kartu kredit tentunya ada beberapa yang lain. PayPal ya, PayPal itu kalau di Indonesia ya, OVO, GoPay, Link aja. PayPal Indonesia juga pakai sih. Saya sendiri masih pakai untuk Indonesia dikoneksikan dengan kartu kredit BCA saya ya. Jadi saya sendiri pakai tapi hanya untuk kebutuhan kalau memang cuma bisa bayarnya pakai PayPal ya. Kemudian yang kedua ada mobile payment system ini bisa ada pakai Square ya. Sekarang makin banyak sih kalau di Indonesia ada Sendit gitu ya, Sendit, terus ada beberapa pembayaran lain. Saya sendiri untuk e-commerce ada yang pakai juga sih, teman-teman ada yang pakai Sendit, ada yang pakai juga Square juga ya. Oke, terus cryptocurrency ya, yang tadi udah dibahas pada saat kalian membahas tentang virus dan lain-lain. Cryptocurrency itu seperti Bitcoin itu, ini populer ya. Soalnya memang nggak ketahuan, nggak bisa di-trace. Dan ini sempat jadi bahasan, saya nggak tahu ya, saya tapi di antara rekan-rekan saya ada kayak grup hobi Bitcoin gitu. Lucu juga. Kalau saya sih secara pribadi, orangnya nggak gitu senang ambil risiko terlalu besar. Jadi kalau saya yang cryptocurrency saya agak nggak pengen deket-deket gitu ya dengan area situ, tapi nggak tahu ya di antara kalian mungkin ada yang tertarik, bisa juga tuh dipelajari bagaimana mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, kita juga sekarang makin banyak pakai mobile wallet ya. Kalau di Indonesia top 5 mobile wallet itu GoPay, OVO, Dana, Link, Aja dan Genius ya. Ini kalau di negara lain nih, contohnya di Amerika sih PayPal memang nomor satu. Ada Google Pay, ada Samsung Pay. Di Latin Amerika Mercado Pago. India ada Paytm, China Alipay sama WeChat Pay ya. Ini WeChat Pay populer sekali. Ya, untuk Skandinavia ada Nordic Pay, VIP, sama Swiss beda-beda. Ya, Indonesia sendiri yang lima ini berdasarkan data 2019 di bulan Agustus. Ya. Nah, ini update terakhir per Maret 2020 di Indonesia. Katanya OVO sekarang udah merajak nomor satu, ya. Jadi kalian bisa lihat bahkan PayPal juga mulai naik. Oke ya. Kalau saya renungi, saya juga lebih banyak pakai OVO sih secara nggak sengaja. Kenapa ya? Karena saya lebih sering pakai Grab daripada pakai Gojek sekarang. Kalau direnungi lagi, aneh juga ya bisa gitu. Mungkin memang ada sesuatu yang membuat saya lebih tertarik menggunakan Grab daripada Gojek gitu ya.
dan mungkin kalian juga. Oke, nah yang terakhir saya membahas tentang electronic billing presentment and payment. Jadi ini kayak yang automated payment itu. Ini banyak dipakai sekali, di Indonesia banyak sekali dipakai. Saya nggak tahu, mungkin kalian belum nyadar gitu. Tapi kita udah terbiasa bisa sistem langganan. Jadi sebagai contoh, pembayaran kartu kredit per bulan selalu otomatis. Nah itu ya, ada salah satunya gitu. Pembayaran kartu kredit otomatis di-charge ke bank account. Nah itu sebetulnya konsep dari EBPP. Ya, jadi nggak usah kita execute, tapi langsung. Ya, di sini udah pasti banyak dipakai. Ya, kalau kayak online banking ya Chase, Citibank, mobile itu pakai Apple Pay, pakai Google, PayPal, Facebook gitu ya. Konsolidator itu seperti ini yang untuk apa? Cross clearing house-nya gitu ya, clearing house-nya konsolidator itu perusahaan-perusahaan ini yang meraja